kondisi di kandangan sekarang lampu padam, jadi lumayan gelap. Ini ada informasi takal lalin di sekitaran Desa Bagambir, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi rencananya mau dirujuk ke RS Hasan Basri Kandangan. Jadi korban akan dibawa ke rumah sakit Hasan Basri Kandangan menggunakan unit HIPTA. Jadi saya akan melakukan pembackupan di sekitaran Bundaran Dodol. Bundaran Dodolnya gelap karena lampunya padam. Jadi kita tunggu dulu di sini. Dingin banget di sini, hujan. Kita tunggu dulu. Entah jalan. Jadi rasanya sekitaran sini mungkin akan lewat dari sini ke sana. Jadi kita tunggu ambulannya. Jadi yang membawa korban ini unit HIPTA, kalau nggak salah informasinya tadi. Jadi untuk kandangan sekarang mati lampu, jadi gelap total. Jadi ini unit ambulan sudah bunyi. Dingin bener, cok. Kukira langsung ke belakang.